tepatnya kemarin malam. Apa yang kalian lihat? Komunitas Anak Teater Kampus atau Teater Katak merupakan kolaborasi antara beberapa organisasi dan universitas swasta di Indonesia yang kini sudah memasuki ke-40 pementasan. Kali ini Teater Katak mengangkat judul Hamlet. Itu seorang pangeran yang ditinggal mati oleh ayahnya karena dibunuh oleh pamannya Claudius lantaran ingin merebut posisi raja. Jadi ini khusus untuk pementasan senior dan kita kebetulan saat ini lagi bergabung dengan drama klub sastra Inggris Binus gitu. Jadi ini pentas gabungan semua. Kalau untuk inspirasinya sendiri, kebanyakan selama ini kita produksi sebelumnya adalah mengambil naskah-naskah dari naskah Rusia. Nah sekarang kita mulai mencoba untuk mengambil naskah yang populer, yang banyak orang kenal. Nah maka dari itu kita saat ini memilih Hamlet dari Shakespeare yang kita berharapnya dengan pementasan ini kita bisa mengajak lebih banyak penonton dibandingkan produksi sebelumnya. Dalam perannya, Hamlet ingin sekali membalas dendam kepada seseorang yang berani membunuh ayahnya. Hingga Hamlet bertemu dengan arwah ayahnya dan ditemani oleh 4 prajuritnya. Dan ketika itu, Hamlet pun mengetahui siapa yang membunuh ayahnya. Hamlet yang memiliki karakter peragu seringkali mengurungkan niat untuk membunuh pamannya Claudius seperti saat pamannya melakukan pengakuan dosa. Karena baginya, ia tidak rela apabila Claudius mati sesaat setelah melakukan pertobatan. Dan itulah sepenggal cerita teater Katak yang berjudul Hamlet. Pementasan yang diselipkan dengan kritikan kepada pemerintah ini terkadang mengundang tawa penonton yang hampir memenuhi ruangan Gedung Kesenian Jakarta pada malam itu. Drama, tarian, nyanyian, iringan musik orkestra, serta dekorasi panggung yang menarik menambah daya tarik penonton dalam menyaksikan dari awal hingga akhir pementasan. Kalau begitu.